Allah Subhanahu wa taala, yang mana masih kita istiqomah dalam pengajian kita fikih 40 hari. Telah kita lewati beberapa dari pelajaran kita, walaupun masih dalam bab taharah, kita sudah sama-sama belajar mengenai jenis-jenis air, ya, jenis-jenis air, air apa lupa, lupa lagi, sudah 7 bulan ya. Sudah belajar kita ini tentang wudu, fardhu wudu apa, kemudian sunnah wudu itu apa, hal yang membatalkan wudu juga sudah kita pelajari. Kemudian mengenai adab istinja, sunnah-sunnah bagaimana etika istinja sudah kita pelajari. Sekarang alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab mandi. Jadi pas judulnya nih, lagi hujan kayak begini, tadi saya habis ngajar anak-anak di... Mandi ada pengertiannya. Pengertian secara bahasa, mengalirnya air atas sesuatu secara mutlak. Wa syar'an dan secara istilah atau terminologi, saya lanuhu ala jami'il badani bunniyatin mahsusatin. Jadi secara syarak, secara istilah, mengalirnya hub kepada air ala jami'il badani atas semua anggota badan, bunniyatin mahsusatin dengan niat yang khusus. Jadi mengalirnya air atas seluruh anggota badan dengan niat yang khusus. Jadi kalau berbicara mengenai air dan mengenai mandi ya, mandi ini tidak dikatakan kita itu mandi kalau airnya mengalir enggak ke semua anggota badan kita. Anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki ada yang kagak kena, itu namanya bukan mandi. Jelas sampai sini ya kita ya. Jadi kalau ada anggota badan yang kagak kena air, berarti namanya bukan mandi. Sebab mandi ini bagian dari fikih juga, dari ibadah juga. Ada yang namanya kalau orang junub mandi wajib. Seumpama ada orang berenang, contoh gampangnya ada orang berenang, dia masuk ke dalam kolam, tapi dia tidak bisa berenang. Kalau orang berenang tuh ada caranya, ada teknisnya tuh makanya. Ya, dia betul. Ya, bu ya. Berenang, bu. Gaya apa ya, bu? Nah, itu ada teknisnya, itu ada caranya, bu, berenang. Tapi orang yang gak bisa berenang, dia masuk ke dalam kolam, walhasil ngaku dia berenang, tapi gak taunya cuma main air. Jalan-jalan di dalam air doang. Ngakunya tadi, iya, berenang, yang penting berenang, ya kan, gak kena air ya. Tapi orang yang faham ilmu berenang, dia belum dikatakan berenang, baru main-main air aja kan. Nah, sama dengan orang yang mandi ini, seumpama ada orang kena knalpot betisnya, datang dia ke dokter, kata dokter, ini jangan sampai kena air, jangan sampai dibuat mandi dulu ini betis. Akhirnya jam waktunya mandi, ketika dia mandi itu bagian betis nggak dikenal air, kira-kira mandi bukan? Bukan mandi. Ini pemahamannya harus detail dulu. Jadi betis apa dia sebelah kiri ataupun kanan kena motor itu yang nggak dikenain air, tapi dia ngakunya mau mandi. Secara orang yang faham ilmu mandi itu bukan mandi. Ada orang demam tinggi datang ke dokter, jangan mandi. Tapi ternyata ketika waktunya dia datang, dielap pulang tuh semua badan dielap,
pulangnya tanpa ujung kaki, gila, sikat gigit juga. Kena air, kena. Tapi mengalir nggak kira-kira? Nggak mengalir, nah itu berarti bukan mandi. Bukan mandi. Jadi kembali ke masalah mandi ini, mandi harus yang mengalir, kena semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya ada bocah nama lo main di kamar mandi ini kan bersih gak ada bagaimana namanya mandi kotor ya gitu tuh. Nah kalau mandi ini permasalahannya adalah bagian dari fikih, bagian dari cara ibadah, tapi bagian dari adab juga intinya. Seumpama ada orang bangun dulu, bangun tidur, langsung dia sholat subuh, mandi kagak langsung berwudu. Sah sholatnya. Kenapa? Karena nggak berwudu. Dan juga bukan dalam keadaan dia junub. Bangun tidur, berbelek melek mata, langsung ngambil wudu, karena dengar aja. Jangan berwudu-wudu, berwudu kemana tuh? Kalau berwudu ke perempuan lah, nanti bisa melahir, bisa punya anak. Kalau berwudu ke lain, lagi nggak bisa. Makanya dia tidak wudu. Nah ini baca musyam memang terkurangkan sikap orang dari dia lahir nih. Nah itu dijelaskan nanti bagaimana ini mandinya ya, ini khusus dijelaskan bagaimana baca muskil. Sehingga kalau baca muskil, dia dari imam sholat, kalau dua laki, jamaahnya laki sama perempuan boleh. Kenapa? Dominan lah laki. Tapi kalau dominannya ini baca muskil perempuan, jadi imam sholat, jamaahnya laki perempuan, ya boh. Ya boleh. Kalau perempuan, jamaah harus perempuan. Ya, udah isi ya? Nah, jadi begitu. Kalau LGBT itu L-nya apa? LSB, gay, biseksual, sama transgender. Karena di artis kan artis banyaklah transgender. Akunya perempuan itu perempuan palsu. Iya. Nah, kalau biseksual itu wajar. Lah, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal-mutasyabbihati minar nisa'i dirijal lagi melahanat laki-laki yang menyerupai wanita wanita sebaliknya wal-mutasyabbihati minar nisa'i dirijal Nabi juga melahanat wanita tomboy yang laki pun dimancung Allah melahanat Nabi pun juga melahanat itu. Nah itu berbuat daripada LGBT itu jadi udah jauh kita baru sampai sekarang nanti udah ngomong duluan tuh. Makanya ada pernah di dalam buku pendidikan agama Islam di SD siapa aja yang boleh menjadi imam. Nah itu dimasukkan kategorinya banci muskilnya ketinggalan. Nah kalau ada muskilnya mau jadi masalah mau jadi perdebatan itu banci itu bagaimana wali yang nggak bisa. Kemudian dikatakan lagi dengan mustaraki inzalu hain hurujul mani dan syahsan bidhir ila persamaan antara laki dan perempuan adalah keluarnya air mani yang mana tanpa sebab bidhir ila. Jadi keluar air mani tanpa sebab, apa ini cuaca dingin, bisa keluar air mani, mimpi bisa. Pokoknya baik itu halal maupun haram, sebabnya maka akibat.